Halo guys, welcome back to my channel dan ini adalah episode kedua kita di FIFA 20 Volta ya. Jadi pada episode kali ini kita langsung akan memainkan beberapa match sepak bola jalanan tentunya. Jadi ini ada Volta League, ada area-area tertentu ya, North America, South America, Afrika, Eropa dan Tokyo. Tapi belum, sepertinya belum tempat itu belum terbuka ya, ke masih ke lock. Jadi kita continue story dulu. Ini menu Voltanya, lokasi kita sekarang berada di warehouse markas dari G10. Jadi nama tim kita itu G10 G10 ya. Tapi saya kurang tahu apakah bisa diganti atau harus memakai nama tersebut. Nah ini ada squadnya 3 versus 3. Ini kita ya, atribut, oh kita yang atributnya 65 ya, itu 75 GK. Kita posisi attacking juga ya, mid. Customize, ada notif tadi di customize. Nah ini select player, mungkin ada ya di sini. Apa ya? Kayaknya sama aja. Animationnya juga. Oke, kita keluar saja dulu. Masih ada loh notifnya. Mungkin ada baju baru atau. Ini ada skill tree, unlock new skill. Oh ini skill point available, dribbling, interception, acceleration. Ini saya masih kurang mengerti masalah ini. Mungkin nanti bisa dibuka semua ya, itu ada tulisan unlock skill, reset, change position. Jadi nanti mungkin bisa dibuka kemudian diganti-ganti posisinya sesuai dengan keinginan kita. Tapi untuk saat ini belum bisa ya. Ya, ada tim info tadi. Nah, ini oh, bisa ya diganti. Oh iya bisa. J10 terus select a craze. Chris, mungkin logo ya, logo tim kita. Terus home turf, oh ini keren sih. Tokyo, New York, oke, ada banyak ternyata. Los Angeles, London, Barcelona, Paris, wow banyak sih. Jadi untuk team name-nya kita pakai nama itu saja, karena saya nggak kepikiran ya mau buat baru nama apa lagi. Jadi pakai G10 aja sudah lumayan bagus kok itu. Untuk markasnya mungkin di Tokyo kali ya bagus. Ini ada dribbling, warehouse complete. Oh dribbling ini training ya, latihan. Kita coba dribbling dulu mungkin. Dribbling rookie, oke. Ada statusnya kita masih masuk di dribbling rookie-nya, rookie pemula ya. Oke, kita coba. Waduh, lewat pak. Ini cukup sulit ternyata. Oke. Lolos kita. Kanan, iya. Waduh, masih kandas-kandas. Good job shooting dan yes. Aduh, disuruh try harder lagi tadi. Nah, ini agak mulai lancar. Oh. Shit. Lah. Nyangkut tadi, Pak. Aduh. Ya oke, kita ulang lagi. Coba terus. Oke, lolos. Shoot. Nice. Good job tadi ada. Nah, ini AP world class ya, tingkat kesulitannya itu. Jadi ya lumayan lah dapat B. Sebenarnya harusnya sih A, cuman ya sudahlah.
Skill training ada 3 yang baru kita selesaikan dan totalnya itu ada 25 ya. Cukup banyak. Ini what you like to be foundation of Futa football. Ah. Ribet bener dah. Defending rookie. Oke, kita disuruh defending gawang ini. Defending untuk pemula. Waduh. Gagal tadi percobaan. Nah, yes. Berhasil. Iya, masih berhasil. Bagus. Lala salah, Pak. Tadi harusnya ikutin harus garis merahnya sih. Nah, itu. Nice. Oke, excellent. 1400 poin. Iya, yeah, good job. 1600 sekarang. Wah, gagal tadi. Ya, dapat A performanya. Dan next ini apa lagi? Shooting. Oke, shooting. Isurne. Wah, waduh. Gak susah nih. Wah. Enggak kena, Pak. Ya iyalah. Wah. Oke, 1000 poin dapat. Dari sekian banyak bola tadi cuma dua doang yang masuk. Waduh, parah sih. Dapat C loh. Waduh. Breaking the Vista. Ini apa ya? Oh, kita disuruh mecahin apa nih? Kaca ya. Iya, ya betul. Kaca. Jendela itu di situ. Oh. Nice. Udah 200 poin. Nah, aduh gagal tadi terlalu ke bawah ya. Harusnya diarahkan ke arah panahnya ke atas sih tadi itu. Aduh. Shoot. Oke, good job. Sekali lagi. Alah. Gagal, Bang. Oke, masuk tadi. Wah, nggak bener ini ya. Latihannya mencahin kaca loh. Apa nggak ada itu target-target yang lain buat latihan? Masa kaca, Pak? Oke, good job. Ah, performanya tadi. Dan, aduh masih ada notif nih di customize-nya. Coba play dulu. Apa nih? Oke, ada cutscene. Ya ini gimana ya setting? Apa memang nggak ada subtitlenya? Atau gimana ya? Atau sayanya yang kurang tahu subtitle sih karena, aduh, kurang paham sih saya kalau cuma mendengarkan ya. Ini ada sedikit pemilihan tim kali ya. Final squad member of the tourney is. Sepertinya si Jay ini memang pemimpinnya sih. Oke, ketawa ke TV dia. Cool. Is this what the future world champions look like? Care to comment? Sure. The camera will have a chance of reaching Buenos Aires. Salty. I'm just thinking of you, Jay. Mm-hmm. I'm sorry, but Sid has talent, yes. Apa ini? Kenapa dia? Dude, a fly could knock you down. Oh, sepertinya dia tidak terima ya. Speaking of weak links. Is that how it is? I want to check yourself, mate. Hang up all you want. It does not change the fact. Why don't you just say what you really mean? Come on, what are we doing? Same team. Sid's in. She's our best keeper. Masih merecord teman kita yang satu ini. Or maybe she's just your friend. Oke, doi ngambek. Proper loves himself that one. Hot kettle. No. What about you, Rev? Anything to say? Wih. Let's go get this. Sarte kau pasang gaya, Pak. Boom. Oke. Aduh, customize-nya nih kenapa sih?
Kita coba lihat dulu setting control setting skill control game setting. Cocok ya, sudah benar nih settingannya sudah. Itu musik volumenya saya nolkan ya, karena apa namanya itu copyright, bisa copyright itu kalau musiknya di on, dinyalakan. Karena saya lihat youtuber-youtuber FIFA yang lain juga, youtuber FIFA maupun PES sih, semuanya musiknya itu di nolkan, di volumenya dimatikan semua biar nggak kena copyright. Customize, iya di setting player tadi ya ini. Sepertinya, oh baju baru kayaknya. Oh iya, nah yang sebelah kiri tuh saya tadi tidak lihat, ternyata ada di situ ya. Baju baru, oh ini dia. Tapi tetap saya mau pakai baju warna hitam saja. Dan, oh ada satu lagi. Warna biru, macam jaket. Tapi saya tetap dengan style yang awal ya. Oke, save aja. Current location. Parking lot. Single match. Volta tournament. Completing Volta tournament to earn additional Volta. Advance aja round 1. Oh, kita ada pertandingan habis ini. 4 round 4. Tandingan, tapi tim yang sama kayaknya ya. Maksudnya nama timnya cuman dibagi 2 biar J10 challenge. Oh, mereka ya. Para-para mereka saja yang memberikan tantangan. Mungkin kita diuji kali ya di sini. Oke, okay, nice, nice Arteka. Luar biasa dia, Pak. G10 challenge, G10 vs G10. Wow. Mau tanding bola, Pak, bukan mau main tinju. Arteka. Oke, main. Wow, agak susah sih saya membedakan antara tim kita dan tim lawan karena ada beberapa yang memakai baju putih merah juga. Tapi kayaknya sih yang ada semacam kayak tanda di atas kepala itu yang rekan kita sih. Oke, okay, nice study, nice defense. Wait, nah tanda yang putih itu rekan kita. Sementara kalau dia berubah warna merah berarti, aduh, kebobolan kita. Tanda warna merah berarti kita sedang mengendalikan karakter tersebut. Nah itu kalau bola berpindah ke arah rekan kita, di shooting loh tadi. Eh, nice. Aduh, oke. Okay. Enak nih kalau ada bisa mantul-mantul di dinding ya. Depan. Oh. Gagal tadi. Ya elah. Salah ngarahin tadi. Harusnya agak di depan gawang sih. Tuh, lari ke sana, Pak. Saya aduh. Masih belum terbiasa ya main Volta ini, masih noob. Oke, iya. Nah. Good job, Sarti. Yes. Great assist, Pak. Lumayan lah. Kata assist tadi di gol pertama. Meskipun belum cetak gol, tapi sudah lumayan lah assist.
Oke, isu alah. Gagal tadi di blok. Mereka ngumpul pak di situ. Susah shoot dari block list. Oke, okay, nice. Tertiga di shooting. Oh, terlalu melebar tadi. Woi, main kayak gini seharusnya ngebar-bar sih, shooting-shooting aja. Dapat pula shooting. Shoot. Duh, ketinggalan satu angka kita nih. Nah, padau. Oke, cepat. Udah mau habis babak pertama tuh, tinggal 22 detik. Walah. Woi. Nice save. Nice save lagi. Woi. Gregetan saya pak mainnya, pengen langsung adu joto saya. Ya, half time 2-1. Kita balas nih ya, di bawah kedua kita balas mereka. Oops. Yeah, nice. Wis, keren tadi kayaknya, Pak. Skillful ta. Cukup kangen sih dengan FIFA Street ya. Sudah berapa tahun tuh saya sama sekali tidak main. Woi, nah, okay, nice. Yeah, shoot. Waduh, nggak masuk loh. Padahal udah nggak ada yang jagain tadi. Nah, ini saya agak bingung sih di FIFA ini, entah Volta maupun permainan biasanya, itu pertandingan bola biasa Volta ataupun misalnya career mode atau kick off biasa. Wes, nice. Rebut bolanya tuh kayak gimana? Agak susah sih nge-defense. Kalau di PES itu kan apa ya, kita tekan R1 kali bersamaan ditahan, itu dia kan pemain kita otomatis akan mencoba merebut bola dari lawan. Tapi kalau ini kita tekan R1 kali, R1X secara bersamaan. Weh, Sartika cetak bola pak. Secara bersamaan itu dia seperti ngejaga, tapi nggak melakukan sesuatu untuk merebut bolanya sih. Dia kayak lebih ngejaga jarak dengan pemain itu. Dia mengawasi, tapi nggak sampai dimajuin sampai ngerebut bola gitu. Nggak sama di pace yang satu kali. Mungkin ada wes, keren sih jauh tadi tuh masuknya sang pemimpin kita. Kalau di PES kan R1X itu udah ya, langsung direbut. Mungkin di FIFA ada sih, ada, cuma saya aja yang nggak tahu. Waduh, buat lagi lo tadi. Sekarang 4-3. Yes. Waduh, tendangannya tadi, bro. Waduh, hampir tadi. Sip. Sudah hampir habis ya babak kedua. Oh, tinggal 30-an detik.
Shoot dan gol lagi lo. Wey, selebrasinya direkam pakai HP smartphone. Nah, ada juga yang rekam. Sedekat itu. What's the block? Come on. Wow. Wey. Masuk lagi. Anjay. Wah, kesalahan yang tadi si Ano, si Jay itu. Umpan ke belakang tapi pemain lawan yang dapat. Nah, ini dia selesai 45 full time-nya G10 challenge. Yo, did you see that? Okay, katanya hasilnya bagus sih. Generating match report. Match rating 91. Okay. Lumayan baik ini. Gol 1, assist 1. Oh, ini dia atribut kita bertambah. PS shooting, passing, defending, dribbling, dan fisikalnya tentu saja bertambah. Dice 1. Volta coins, oh dapat coins juga. 126. Ini kita lihat. Oh ya ini. Oh, advance saja. Tadi kan ada 3 pertandingan kalau nggak salah. Ini baru selesai 1. Mungkin langsung lanjut ke pertandingan kedua ya. Oh iya, round 2. Pertandingan kedua. Ronde kedua. Control team seperti biasa yang nggak usah ya dirubah itu. Karena sudah bagus sih tim kita. Iya, ini dia. Wiss. Iya, di tempat yang sama kayaknya. Team challenge. Oh, doi pamer otot pak. Ini lawan mah cool-cool aja kayaknya. Kita kayaknya kebanyakan gaya deh. Bosa. Wait. Gates. Oh. Wey, langsung gol dari Ibu Sarteka. Wits. Boleh. Oke. Okay. Eka-chan. Mencetak satu angka buat G10. Gol lagi 2-0. Langsung kita unggul 2-0. Baru babak pertama dulu. It's okay. Nice. Keren sih itu. Open ke belakang. Cut. Cut. Alah. Cut lah. Okay, 3-0. Good job. Makin meningkat permainan kita. Apa tadi sweet tuh? Oops. Goal. Woi. Oh, kebobolan lah. Tuh. Ruby. Wih, dari tim lawan tadi. Wait, so. Wah, kesalahan tadi, Pak. Duh, dibalas nih. Aduh, mas 3-0, 3-2. Jangan-jangan diganda nanti kita. Oke, hey, come on, Sarteka, kamu pasti bisa. Aduh. Wah. Okay, masuk tuh. Kan gak masuk tadi. 4-2 sekarang. Not bad. Yes. Back on the wave. One more goal, we'll win it.
Wow, 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 wow. Waduh. Bolan lagi, guys. Lucy. Tahan lah, sisa tinggal dikit. Aduh. Iya. Wih, di sudut yang agak sulit tadi tuh. Seri ya. Oke, okay, kayaknya siapa yang kebobolan nanti yang kalah ya. Hampir saja tadi. Wah, duh. Loh. Tuh kan. Wah. Malah jadi 5-4. Aduh, kalah kita. Pertandingan kedua kalah juga. Padahal tadi sudah unggul 3-1 loh. Ya. Oke. Okay. Oh. Ubi. Aduh, jadi tinggal round ketiga. Oh, tapi ya rating kita naik ya jadi 96. 9.6. Skill tree juga. Volta Shop Procession. Match earning. Volta Coin 126. Ya, advance. Oke, masuk ke pertandingan ketiga. Dan ini dia sang apa ya namanya kalau di FIFA Street untuk Volta Captain. Ketua. Ini apaan ya? Good exposure. All right. Look for this next game. We got six skills. Hey. Look, I get it. Okay. Right, clips are a great way to generate rep. But they are not going to get us any closer to Worlds. Us. This team will. So, let's go. All right. Go, go, go. You can keep filming me. Yeah, do something cool. Bajunya nope. Nope. Round 3. Next opponent. Advance lagi. Kita coba. Ini hat indicator sepertinya enggak usah ya. SVS musik. Ya, pertandingan ketiga ya sekarang. Peace. Lawannya slow semua gayanya ya. Okay, come on, masa nggak bisa menang? Aduh, kan kebobolan. Masa tiga pertandingan kalah mulu sih? Come on. Waduh, gagal tadi. Yes. Hasil di blok tadi. Oh, tinggi. Terlalu tinggi tadi Ibu Sarteka. Merasakan tendangan. Ya hilang ngapain ke situ pak di shootnya. Gawang sebelah kanan shootnya ke kiri. Oops. Oh nice. Goal masuk tadi. Yeah. Oh selebrasi yang warm itu ya. Shoot block di shoot. Dua kali shoot tadi. Not bad. Coba ya sekarang satu sama. Good job, good block.
Keren tadi kayaknya. Nah, cut. Ah, waduh. Nggak masuk tadi loh. Wah. Is nyaris tadi. Yay. Sudah kayak bukan main FIFA Street ini, Barber. Oh, yay. Gol lagi. Bobby Pillai memberikan satu angka buat G10. Waduh, malah kebobolan juga. Yes, dua sama. Twin. Sekali lagi. Aduh. Sekali. Alah, dari ke situ pak bolanya. Iya. Come on lah, yes. Dapat. Oh, yes. 3-2. 3-2. Wey. Lika Chan kembali memberikan satu angka untuk G10 Club. Waduh. Wih, nyaris tadi. 3-2 sekarang. Ya, yeah, come on, come on, come on. Nice. Kerjasama yang sangat baik tadi. Aduh. 4-2. Bobby Pillai kembali memberikan satu angka lagi buat G10 Club. Nah, oke, okay, shoot. Wah, gagal, Pak. Sekali lagi, Pak. Aduh, gagal dia. Nah. Eh, hey, kenapa? Di blok. Bos tadi. Itu ngapain umpan ke tembok, Pak? Dan selesai kah? Oh yes, selesai. Akhirnya kita menang di ronde ketiga. Wih, enggak loh, half time. Aduh, kirain tadi sudah. Ah, shit. Kirain tadi udah kelar, Pak. Pertandingannya masih half time ternyata. Coba ya, tambah angka lagi. Cut. Oh yes, yes, yes. Bukan ya, bukan kiting. Oh, aduh. Ternyata dia yang mencetak bola tadi, Pak. Bukan kita, kirain gawangnya masih di sebelah sini. Ternyata udah babak kedua dirubah gawangnya. Aduh. Nah, ya yes, akhirnya 5-3. Parking lot kamera. Oh, ada CCTV di. Nah, yes, kita menang. Dan oke, okay, ini 5-3 G10 Challenge full time. Dan wow, Volta Champion loh. Oke, okay. Sudah ada pialanya, Pak. Baru pertandingan ketiga tadi sudah ada piala. Oke, okay, menarik. Master Soul 98, naik lagi dari 96 menjadi 98. Dan tentu saja physical kita yang naik drastis ya. Voltage progression 1:40. Baru satu yang selesai dan masih ada 40. Wow, masih sangat banyak ya. Nah, ada cutscene lagi. Oke, okay. Salaman tadi. Ada yang aneh dengan ketua kita atau kapten kita tadi. Wah, cedera dia. Waduh. Wait, sekarang si tatonya di belakang leher tuh. The Queen. Could be an ICL. Give me a hand. No, I got this.
Duh, aduh, jangan sok kuat, bro. Bro. Kamu sih. Sok tegar. Oke, dibantu aja. Bantu, 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 bantu. Nah, gitu, bro. Dari tadi, kek. Wah, tato jangkar ya ini. Hihi. Rambutnya, Pak. Tanda panah di belakang. Kalau di depan tuh sudah kayak avatar. Untung di belakang. Nope. Aduh, sayang sekali. Kenapa tadi ya bisa cedera itu? Ada drama-drama lagi kan nantinya di Volta kita ini. Oke, sudah selesai tadi pertandingan kita. Ada 3 match ya langsung. Squad play. Dan ya, seperti biasa, mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Dan ya, buat kalian yang sudah menonton, terima kasih banyak. Dan sampai ketemu di video kita selanjutnya.